Fadil Jairi, selamat datang di UNPW. Kamu selamat datang di bangku SMA. Inilah acara UNPW Ujian Nasional Boy William. Hi. Hi, Kamoy. Hi, how are you? I'm good. Can we see your changing room? Come on in. So, welcome to my changing room. It's a little bit messy. Jadi ini adalah changing room UNPW, pretty much. Jadi ini ada guru-guru di sini. Actually, they're my team. Ada editors, and these are the girls in the team. Say hi. 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 Ini juga ada my brother, also an editor. Say hi. Hello. And of course, kalian semua yang di belakang kamera, you guys are my team. Hi. Hi, Kak. Yes. Kamu emang hari ini mau syuting apa, Kak? UNPW, you guys. Ceritain dong, Kak, siap-siapnya UNPW gimana? Of course, very simple. So, come on. Buat gue, it's always important sebelum kerja dimanapun itu, I always have to wash my face and take care of the skin dulu. Jadi pertama tadi, gue udah cuci muka in the bathroom out there. Ini pakai Scarlett Brightening Facial Wash. Berikutnya, sekarang gue mau pakai Brightly Essence Toner. Kenapa pakai toner? Karena fungsinya adalah nanti produk-produk lainnya yang akan kita pakai di muka kita akan lebih menyerap dalam kulitnya, guys. And next up, I'm gonna use the Brightly Ever After Serum. Tinggal ditotol-totol aja di mukanya kita. And they got a new product, guys. This is what you put on next. Ini dia, the Niacinamide Serum, you guys. Jadi ini ada 5% niacinamide, beta-glucan, dan 7 phyto extract. Serum ini efektif untuk membantu mencerahkan kulit kita dan melembabkan kulit secara maksimal, serta berfungsi sebagai antioksidan yang membantu melindungi kulit dari paparan radikal bebas, you guys. And after that, never forget the cream. That's pretty much it. That's all you gotta do. Very, very simple. Hey. Boy, UNPW-nya udah ready. Oh, okay. Cool. Okay. Guys, it's time for UNPW. Ingat, look after your skin with Scarlett. Sekarang kita mau ngetes nih kepintaran seorang selebgram yang paling terkenal di Indonesia sekarang. Amin. Yes. Lebih pintar kamu atau anaknya, Fadil Jaidi. Pertanyaan yang pertama, siapakah nama lengkap dari adiknya Fadil Jaidi? Dila Jai. Fadila Muhammad Jaidi. Sebutkan salah satu program yang ada di YouTube-nya Boy William. UNBW. UNBW. Betul. Gila. Perancis merupakan sebuah negara yang terletak di benua. Eropa. Eropa. Siapakah foundernya McDonald? Donald Trump. Pak McDi kan? Pak McDi. Masjid Istiqlal. Dinamakan Istiqlal karena mempunyai arti? Istiqlal kemerdekaan. Istiqomah. Apakah ibu kota negara Rusia? Moskow. Gak tahu kenanya bapaknya, pak kota. Let's go, 90. Ya. Ditambah 90, ditambah 90, dikali 1. Aduh. 360. 180. 270. Iya, itu maksudnya kalau ditambah 90 lagi segitu maksud gue. Berapakah 30% dari 40? Boleh banyak kelantur nggak? Apa? Apa deh? 100. Yes! Yes! Gue lu tahu? Tahu, dan gue kan dulu les private matematika. Wah, hebat lu. Jawabannya adalah 12. 1A ditambah 1B sama dengan? 1A, 1AB. 1? 1A. 1A? Iya. Atau 1B? 1B. Atau 1A? 3B. Yes! Wow. Itu kan? Yes. ini guru lu yang ngajarin? Iya, Iya, guru lu siapa namanya? Bu Titin. Oh ya? Iya. Lu minta refund, salah. Mari kita mengeja. Spell Champs-Élysées. Hah? S-H... S... Chaos. C-H-A-O-S. C-A... Klise. K-L-S-E. C-L-I-S-E. Yeah! Kok gak diketawain sih, gue salah. Itu yang ngajarin sama guru Inggris? Iya, diri gue sendiri. Gue hampir mau suruh minta refund lagi, bro. Apakah bahasa Inggrisnya ketombe? Dendrof apa ya? Iya! Dendrof! Ketombe. Iya! Ketombe! Apakah bahasa Inggrisnya orang hutan? Monkey. Gorilla. Yeah. Kebab merupakan makanan yang berasal dari negara? Turki. Yeah. Turki. Betul! Alhamdulillah bisa di sana. Stadium sepak bola terbesar ada di negara? Bekasi. Di Korea, Korea Utara. Betul! Yeah. Lingkaran memiliki berapa sisi? Gak ada sisinya. Betul! Karena dia? Bulat. Betul! Iya, Jero. Jawabannya satu sisi. Digambar dulu ya, Pak. Empat sisi. I love you, Pamu.
Bonjour adalah bahasa Prancis yang memiliki arti hai. Halo, apa kabar gitu. Apakah bahasa Turkinya terima kasih? Teşekkür ederim. Iya. Syukran. Syukran. Warna apa saja yang ada di bendera Turki? Merah, kuning. Putih, merah. Betul. Yes. Siapakah nama asli Keanu? Miftahul Huda. Keanu Agel. Jika anak bertumbuh dewasa dan mengambil perkuliahan bisnis, orang tua mengharapkan anaknya bisa pulang dengan MBA. Apakah kepanjangan dari MBA? Master Business Administration. Betul! Married by accident. Masa orang tua ngarang anak MBA ya ngarang? Siapakah bapak-bapak yang paling hits di social media Indonesia? Pamu. Pamu. Yeah! Siapakah yang lebih terkenal? Pak Mu atau Fadil? Pak Mu jelas. Orang diajakin main filmnya dia bukan gua. Saya. Fadil dan Pak Mu, terima kasih udah main di UNBW. Skor kamu di UNBW adalah... Yeay! Dan sekarang murid gue boleh pulang. Dadah! Bye.